Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini aku mau unboxing pot tahun dan pot madu murah meriah aja loh. Oh iya, potnya ini aku beli di Shopee. Aku udah langganan banget loh belinya di toko ini. Mau tahu tokonya? Yuk ditonton aja ya videonya sampai habis. Nanti di akhir video aku tunjukin ya nama tokonya. Yuk kita mulai aja unboxingnya. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau unboxing hasil belanjaan aku di Shopee. Oke, langsung aja kita buka yuk. Kita gunting dulu. Ini packingannya rapih loh. Padahal cuma dililit plastik wrap aja dan lakban, tapi aman banget. Aku udah berapa kali loh order di toko ini. Barangnya sampai nggak ada yang rusak satupun. Dan sellernya juga ramah. Kan lihat tuh plastiknya tebel, banyak banget dilitannya. Kita gunting pelan-pelan ya, soalnya takut kegores nanti potnya. Ini ada tatakan atau alas pot, dan ini ada 8 pot tahun diameter 15, dan ini pot madu pirus diameternya 21. Tuh, cantik kan? Nah, sebelumnya aku juga udah pernah beli yang kayak gini, dan ini kekurangan, aku beli lagi 8 buat di rumah. Nah, ini diameternya 15. Diameter bawahnya itu 8,5 dan tingginya kira-kira 11 cm ya. Bahannya tebel loh. Bagus kan? Nah, kalau ini namanya pot madu pirus. Diameter atasnya 21 cm. Dan diameter bawahnya itu 11 cm, lalu tinggi potnya itu 21 cm. Dan ini dia yang terakhir, tatakan atau alas pot dengan diameter 17 cm. Oke, selesai sudah unboxingnya. Terima kasih semuanya. Nah, sesuai janji aku tadi, di akhir video ini aku akan tampilin nama tokonya. Tara, ini dia nama tokonya di Shopee, yaitu Raja Indo Bekasi. Murah-murah banget ya. Yuk dikepoin aja yuk tokonya. Cus, langsung diborong.